Ya la kalbin, ya la kalbin syurara kad tawala. Sayyidina Mudhar, arti mudhar itu apa? Mudhar itu asem, kan? Asem diambil dari kata madir, karena beliau suka minum susu yang asam. Kalau di Mekah namanya laban zabadi, gitu kan? Ada laban laban yang kental, itu susu yang sudah jadi yoher, gitu kan? Kalau di kita kan yoher, kan asam, gitu kan? Beliau suka minum itu. Tapi dalam makna lain, bahwa mudhor ini juga diambil dari makna putih, cemerlang, atau juga diambil dari kata madura yamduru. Apa artinya memasem, mengasemkan, ya, mengasamkan, memasamkan sesuatu. Diambil dari kata yamdurul quluba lihusnihi wa jamali, mengasamkan hati, semua hati orang yang melihatnya jadi asem, gitu kan, ketika memandang beliau, karena sangat eloknya beliau. Ya. Kalau asem itu bahasa kita ngarui, ya kan? Ngarui. Jadi kalau kita makan asem suka ngarui, gitu kan? Jadi orang yang lihat kepada beliau, nah ayangnya letrok lah, gitu kan? Aduh, ingin mencium, ingin memeluk, gitu. Ngarui. Suka mengasemkan hati orang-orang yang melihatnya kepada beliau, saking gantengnya beliau, saking indahnya paras beliau, masya Allah. Ini disebut mudhor. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan keturunan dari mudhor, maka ada solawat mudhoriyah. Rabbi sholli alal muhtari min mudhari. Nah ini mudhor ini. Ya Rabbi salli alal muhtani, ya Rabb, semoga engkau menambah-nambah rahmat alal muhtari, kepada Kanjeng Nabi terpilih, ya, yang dipilih min mudhorin, dari Sayyidina mudhor, ya, atas Nabi yang dipilih dari Sayyidina mudhor, ya, yang terpilih dari keturunan Sayyidina mudhor radhiyallahu taala anhu. Ya, Sayyidina mudhor, beliau menurut ahli sejarah beliau orang pertama yang suka mendendangkan syair untuk unta, untuk binatang ternaknya. Kan di mana-mana kan suka banyak orang kalau memperkerjakan kerbau di sawah itu kan, yang punya kerbau itu kalau lagi kerja, ya, itu suka sambil bernyanyi untuk kerbaunya. Nah, begitu juga di Jazirah Arabiyah, mereka para penunggang unta. Jadi kalau menunggangi unta itu suka berdendang untuk untanya. Ada yang saking hebatnya itu kan suara dan makna syairnya ketika
mendendangkan syairnya di punggung unta itu, unta sampai-sampai tergila-gila, ada yang sampai mati itu unta. Kalau unta ini pingin semangat larinya itu kan, bukan dipecut. Para penyair unta itu yang disebut Al-Hadi. Al-Hadi itu adalah para penyair unta. Ya, dalam qasidah itu ada ya hadisir ruwaida gitu kan. Wan syud amamar rakbi ya hadi, wahai sang penyair unta gitu kan. Sir ruwaida gitu kan. Pelan-pelanlah kamu berjalan. Pelan-pelan ya, berjalannya pelan-pelan. Dan jangan tergesa-gesa. Wan syud amamar rakbi, berdendanglah di hadapan para penunggang unta ini. Ya, fir rakbi li uraibun. Karena di tengah-tengah penunggang unta ini ada seorang orang Arab. Ya. Seorang orang Arab, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad li uraibun, terus ya, fir rakbi li uraibun. Akhudu ma'ul qalbi, yang mana mereka ini ya, para penunggang unta ini ya, telah mengambil ya, mengambil kekasihku, hatiku yang ada di tengah-tengah mereka, mereka ambil dariku. Man li idza akhadhu li qalbi. Man li, siapa lagi bagiku jikalau mereka mengambil kekasih hatiku? Siapa lagi? Siapa lagi? Sebagai penggantinya tidak mungkin ada lagi sebagai penggantinya. Kalau mereka mengambil ya, kekasih hatiku itu. Man li idza akhadhu li qalbi, siapa lagi bagiku? Aku tidak punya lagi ya. Aku tidak punya lagi selain beliau ya, kekasih hatiku. Man li, siapa lagi untukku? Tidak ada lagi ya. Mereka sudah mengambil, akhadhu ma'ahum qalbi, mereka mengambilnya bersama mereka, mengambil kekasih hatiku, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir waida, jangan tergesa-gesa ya. Jangan tergesa, jangan lari, jangan gitu kan. Berdendanglah untuk para penunggang unta. Ingat, di tengah-tengah penunggang unta ini ada Uraibun, ada seorang orang Arab, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini yang disebut Al-Hadi ya. Adalah orang yang suka melantunkan huda. Huda itu adalah nyanyian untuk unta kan? Kalau di kita untuk kerbau, ada untuk sapi gitu kan. Jadi nyanyian orang yang pertama kali membiasakan ya, nyanyian untuk unta itu adalah Sidna siapa? Sidna Mudhar radhiyallahu taala anhu. Pernah beliau di waktu muda pernah jatuh dari punggung unta, begitu terjatuh patah tangan beliau. Insyaallah begitu patah tangan beliau, lalu datang unta tersebut kepada beliau. Unta itu datang kepada beliau, yang mana beliau terjatuh dari unta tersebut. Lalu beliau istirahat di rumahnya sampai sembuhnya. Ini untanya mencari-cari beliau. Untanya mencari-cari beliau. Karena untanya ini banget cinta kepada beliau. Lalu sampai-sampai untanya datang ke rumah beliau, menjenguk beliau. Beliau sehat. Setelah itu
Begitu sudah sehat, beliau akhirnya menyanyikan, mendendangkan lagu untuk untanya tersebut. Dari situlah sehingga terbiasa beliau suka mendendangkan lagu untuk untanya, sehingga terus turun temurun ke bawah. Para penunggang unta suka ada penyairnya. Sayyidina Mudhar, masya Allah, suaranya sangat indah sekali, sangat merdu sekali. Beliau putra Sayyidina Nizar. Wallahu a'lam bissawab.